Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk subtopik 1.2, penyiasatan saintifik dalam kimia. Apa itu penyiasatan saintifik? Penyiasatan saintifik merujuk kepada suatu kaedah saintifik yang digunakan bagi penyelesaian masalah dalam sains. Dan apa itu kaedah saintifik? Kaedah saintifik ialah suatu kaedah sistematik yang digunakan oleh ahli sains atau penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan sains. Maksudnya ada satu proses untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang terdapat, yang muncul ataupun yang diperhatikan terutamanya dalam bidang sains. Okay, berikut adalah kaedah saintifik. Okey, yang pertama kita akan membuat pemerhatian. Pemerhatian ni maksudnya kita akan menggunakan deria. Sama ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpul maklumat tentang objek ataupun fenomena yang berkaitan dengan sains. Langkah yang kedua adalah membuat inference. Membuat inference adalah menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti masalah. Okay, ini adalah berdasarkan inference yang dibuat pada langkah dua, kita akan mengemukakan soalan berdasarkan inference di langkah dua. Dan yang keempat adalah membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, maksudnya benda apa yang diubah dan apa hasilnya untuk menerangkan sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Okay, maksudnya di sini, hipotesis boleh menjadi betul ataupun boleh menjadi salah sebab ini hanyalah pernyataan awal tentang masalah yang dikemukakan tadi. Seterusnya adalah mengenal pasti pemboleh ubah. Okay, terdapat tiga pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Seterusnya adalah mengawal pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah perlu dikawal. Bagaimana? Dalam suatu penyiasatan, satu pemboleh ubah dimanipulasi untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama, pemboleh ubah yang lain adalah dimalarkan. Mesti ada satu benda yang kamu ubah dan daripada perubahan itu, apa yang diperhatikan? Dalam masa yang sama, perkara lain perlu ditetapkan. Iaitu pemboleh ubah dimalarkan. Seterusnya adalah merancang eksperimen. Okey, merancang eksperimen adalah menentukan bahan dan radas yang perlu digunakan, prosedur untuk menjalankan eksperimen, cara pengumpulan data serta cara menganalisis dan menginterpretasikan data. Seterusnya adalah mengumpul data. Okey, mengumpul data berdasarkan eksperimen yang dirancang tadi ya. Maksudnya kita dah membuat eksperimen. Okey, daripada eksperimen itu, pemerhatian dibuat dan pengukuran serta merekod data secara teratur. Seterusnya adalah mentafsir data. Daripada data yang dikumpulkan, data boleh ditafsir sama ada melalui pengiraan, graf ataupun carta untuk mencari dan menentukan hubungan antara pemboleh ubah yang dinyatakan tadi. Seterusnya adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang ditafsir. Dan akhir sekali adalah menulis laporan, iaitu berkomunikasi secara terperinci tentang segala aspek eksperimen supaya hasil eksperimen dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Okey, seterusnya adalah eksperimen 1.1. Kamu boleh lihat pada video yang seterusnya untuk eksperimen 1.1.
satu. Okey, selesai untuk subtopik ini. Boleh diuji kendiri 1.2 pada muka surat 11 dalam buku teks. Terima kasih.